Oke guys, jumpa lagi dengan saya Taufan di Global 1 Channel. Oke, video kali ini kita akan mereview satu unit mesin cuci Akari. Ya, ini adalah salah satu mesin cuci Akari 2 tabung yang sangat mewah. Harganya cukup lumayan ya, 2.500.000. Jadi dengan harga segitu kita dapat yang seperti ini, apakah worth it atau enggak? Yuk langsung aja kita cek lebih dekat lagi. Nah, yang pertama dia tampak lebih elegan karena ini tempered glass. Jadi ini bukan kaca ya, maaf ya. Kalau tempered glass harganya memang lebih mahal dan lebih kuat ya. Karena dia bukan kaca dari tempered glass. Nah, ini bisa dicek di sini. Nah, ini tutup kaca menggunakan tempered ya. Kemudian garansi juga 3 tahun dan ini ada smart alarmnya. Jadi kalau misalkan udah mau selesai, nah dia itu bunyi ya, guys. Nah, itu tadi bunyinya titit-titit-titit ya. Itu adalah alarmnya. Jadi kalau dia udah mendekati nol, dia akan bunyi seperti ini. Nah, satu lagi yang unik dari mesin cuci ini adalah tutupnya, guys ya. Di sini ada tulisan soft close. Ini maksudnya seperti apa? Ternyata dia untuk penutupannya dia sangat benar-benar pelan ya. Nah, jadi kalau kita mau nutup nggak usah dibanting, guys ya. Cukup kita tarik dikit seperti ini dan bisa kita tinggalkan. Nah, ini bisa nutup lebih pelan. Jadi benar-benar pelan banget, guys. Yang ini membuat pintu mesin cuci ini lebih awet ya, karena dia menutupnya dengan lembut banget. Nah, untuk tampilan bawahnya seperti ini. Ini dari plastik ya, bukan besi, dan ukurannya cukup lebar karena yang ini adalah 12 kilo ya. Oke, kita cek bagian belakang, teman-teman. Nah, di belakang ini ada dua untuk soket air ya. Jadi yang satu ini untuk ke pencucinya dan yang satu yang sebelah kiri ini untuk ke pengeringnya, teman-teman. Dan satu lagi di belakang ini ada yang namanya tempat untuk menggulung kabel. Jadi kalau nggak dipakai, kita gulung di sini ya, teman-teman. Terus kita lihat di bagian belakang. Ini adalah model AWM 125SK. Jadi ukuran 12 itu dia mengisyaratkan 12 kilo, teman-teman ya. Terus tegangannya 220 sampai 50 Hz ya. Daya cucinya 350 watt, daya perasnya adalah 160 watt. Dan mewahnya lagi untuk bagian dalam, jadi di dalamnya ini dia sudah menggunakan seperti mesin cuci satu tabung yang daya mendram ya. Jadi ini dari stainless. Jadi ini stainless semuanya untuk samping-sampingnya. Jadi dia seperti diamond ya bentuknya. Makanya dinamakan diamond drum karena dia bentuknya seperti diamond. Jadi dia benar-benar stainless untuk bagian dindingnya ini ya. Terus di pengeringnya juga sama, di bagian dindingnya juga terbuat dari stainless steel. Nah, ini kan bisa dilihat guys, ini dari stainless steel dan dia bentuknya seperti diamond ya. Jadi lumayan elegan kalau untuk Akari ini ya. Yang tipe AWM ini benar-benar bagus untuk menutupnya juga yang saya bilang tadi cukup lembut dan di sini ada penutupnya aman kalau misalkan kena hujan dia nggak bakal nyetrum ya di sini guys. Nah, oke, sekian dulu lah video kita kali ini buat teman-teman yang pengen beli. Ini harganya 2.500.000, bisa dibeli di Shopee. Kalian tinggal klik link pembeliannya saya tuliskan di kolom deskripsi. Oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.